kalau tidak diuji, ya, maka bukanlah kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang bersabar, yang tabah, yang terus dengan ketakwaan dan keimanan, orang yang akan berjaya insyaAllah. Oleh itu kita sambung lagi membicarakan kuliah mingguan kita berhubung dengan Sirah An-Nabawiyah, tentang sejarah ketamadunan Islam ini. Kita masih lagi membicarakan tentang tajuk Ad-Dalail An-Nubuwah dalam kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir, yang mana pada siri yang lepas kita masih lagi tentang Imam Ibn Kathir meriwayatkan ulama-ulama yang menjawab kenyataan-kenyataan palsu dan juga hadis-hadis palsu berhubung dengan dalil-dalil baginda sebagai Nabi dan Rasul ini. Yang masyurnya ialah perkara yang berkaitan dengan bulan, bulan terbelah itu betul, tapi dalam masa yang sama didatangkan kisah bulan yang sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, tapi dikatakan Nabi berdoa memang naik semula untuk memberi ruang kepada Ali solat asar. Pada siri yang lepas beberapa hadis telah pun dijawab oleh Imam Ibn Kathir daripada riwayat-riwayat yang telah dinyatakan. Jadi ada beberapa lagi hujah, tapi tak banyak. Saya dah teliti pada pembicaraan ini panjangnya pada perawi-perawi hadis itu, kerana disebut satu persatu bilangan dia ramai. Jadi saya ringkaskan kepada perkara pokok, apakah hadis-hadis yang tidak sahih yang dinyatakan. Sebelum ini saya dah nyatakan tentang perawi itu akhirnya sampai kepada seseorang yang bernama Asma, yang menjadi nenek kepada seorang perawi itu. Adakah benar dia dengar apa yang disebut oleh Asma binti Husain ini? Asma sebut tu didengarkan tak oleh perawi sebelum itu? Jadi ada perawi-perawi yang tidak boleh dipercayai, sama ada betul ataupun tidak didengar daripada Asma binti Umais ini. Bukan binti Husain, binti Umais. Yang keduanya, terdapatnya golongan yang begitu ekstrim dengan Syiah. Dia sebagai seorang yang sangat tegar dengan Syiahnya, Al-Aghar, dia dianggap tidak siqah, maka riwayatnya dianggap tidak benar, tidak sahih. Jadi pada zaman itu sudah ada dah gejala daripada pendirian-pendirian mereka yang cenderung kepada Syiah ini, sehingga sanggup nak memuliakan Ali itu, membenarkan riwayat-riwayat yang tidak sahih berhubung dengan matahari yang sudah tenggelam itu. Nabi berdoa, dia naik semula bagi ruang pada Ali. Jadi maknanya memanglah baginda kalau berdoa ni serta-merta Allah makbulkan itu, memang logiklah baginda seorang rasul. Tetapi bukan semuanya itu adalah benar kerana adanya rawi yang tidak sahih tadi. Jangan kita menolak pula, oh Nabi ni kalau berdoa tidak makbul. Bukan begitu. Tapi mereka meriwayatkan perkara yang salah tetapi disandarkan kepada Nabi. Kemudian ada lagi hujah tentang keadaan-keadaan peristiwa yang berbeza-beza. Siri yang lepas saya cerita Nabi tidur di bilik, tidur di luar bilik Ali, tapi kepalanya terjulur ke dalam bilik Ali. Sampai macam tu sekali. Memang baginda seorang yang merendah diri. Bukan tak berlaku Nabi ni dalam keadaan biasa. Ada keadaan peristiwa itu di luar rumah. Jadi peristiwa-peristiwa yang mengatakan Ali ini tidak sempat solat asar dalam keadaan tempat yang berbeza-beza. Kenapa jauh sangat?
Kalau ia pun ada perbezaan-perbezaan rawi yang meriwayatkan peristiwa itu, tidaklah terlampau berbeza sehingga ada yang berlaku Nabi Ali tidur dalam bilik, ada yang berlaku Nabi tidur Ali tidur dalam kemah ketika peperangan dengan Khaybar, ada yang menyatakan pada waktu di luar. Ya, maknanya peristiwa yang berlaku semasa perang Khandaq. Satu lagi riwayat ada dalam ini yang saya ringkaskan, Ali sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Punya sibuknya Ali menguruskan harta rampasan perang, bila Nabi sampai, sampaikan Nabi tanya, Ali kau dah sembahyang asar belum? Masa itu dah masuk maghrib. Akhirnya Nabi pun berdoa semoga matahari ini naik semula dan Ali boleh sembahyang maghrib. Memang ada keadaan berlaku dalam peperangan, ya, diharuskan melewatkan sembahyang kalau perang. Tapi maknanya Ali ni buat kerja membagikan reta sampai terlupa nak sembahyang. Jadi perawi-perawi, imam-imam hadis tidak bersetuju. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa sahabat kelalaian dia sehingga terlupa itu ketika membuat sesuatu kerja. Cuma dalam hal peperangan memang ada pemansuhan solat khauf. Ada riwayat yang mengatakan solat khauf ini, solat peperangan ini ada yang dimansuhkan. Ada yang dimansuhkan. Tapi yang jelasnya Ali tidaklah sampai bila melakukan tugas-tugas sehingga kan terlupa sembahyang. Terlupa tu logik boleh berlaku. Kita pun, tapi kita siapa? Kita orang awam. Tapi Ali ini sahabat yang hampir dengan Nabi. Bukanlah maknanya Ali sampaikan buat kerja tu tak teringat waktu sembahyang, apatah lagi buat kerja bersama dengan orang lain. Bagi rata, takkan dia buat seorang-seorang. Tentulah ada pegawai yang bantu. Jadi maknanya kalau terlewat sembahyang, ya, terlewat itu bukan sampai terlupa sehingga luput waktu. Jadi itu di antara riwayat-riwayat yang lain lagi lah, ya. Kebanyakannya imam-imam hadis, para ulama, ya, yang muktabar ini, ya, bila membicarakan perawi-perawi ini, didapati kebanyakannya ada kes-kes yang berlaku. Perawi-perawi ini ada yang bersifat tidak boleh dipercayai, dia berbohong. Rupanya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi pun ada yang sanggup berbohong. Kenapa? Kepentingan pribadi tadi, kepentingan sendiri tadi, ya. Jadi saya ringkaskan sajalah sebab dah panjang lebar membicarakan ini, sebab saya nak terus kepada satu lagi perkara alam semula jadi yang berkaitan dengan ad-dalail an-nubuah. Cuma ada satu lagi, dalam kalangan perawi ini bukan saja meriwayatkan hadis, termasuk meriwayatkan syair, ya, syair, ya. Matahari diterbitkan semula untuknya selepas hilangnya, terbenam dan luputnya waktu sembahyang asar dan terlalu hampir ke waktu maghrib, sehinggalah cahayanya memancar semula pada waktunya iaitu sembahyang asar, maka dapatlah mereka menunaikan sembahyang. Saya bacakan dia punya lafaz syair, tapi kalau dibaca dalam bentuk syair dia berbunyi sedaplah, kan. Saya baca yo, kan. Setelah itu alam kembali gelap gelita, lalu dihiasi oleh kerlipan bintang, ya, di Babil. Babil tu Babylon. Inilah sekali ia matahari pernah diterbitkan semula. Maknanya ada berlakunya di Babylon pula. Babylon tu Iraq lah, dulu Babylon, ya. Ada riwayat mengatakan Nabi pernah bila peristiwa-peristiwa di kawasan yang tempat bernama Babylon ini, Nabi
dikatakan tidak tidak benarkan melakukan ibadah di situ sebab tanah Babylon terkenal dengan kemaksiatan dulu. Nah, tapi itu satu pandangan lah. Memanglah Babylon, apa dia maksiat yang besar di situ? Perzinaan lah Babylon ni. Sebab itu ada riwayat mengatakan tanah daripada Babylon itu dijadikan bahagian tubuh manusia. Tubuh manusia ni daripada 7 jenis tanah. Tanah daripada Mekah dan Madinah. Tanah Madinah ini sebahagian daripada dada manusia. Dalam tu ada hati, jantungan. Mekah ni bahagian kepala manusia. Ya. Lepas tu tanah daripada Spanyol ni di bahagian perut. Tapi tanah daripada Babylon itu dijadikan bahagian kemaluan. Wallahu'alam betul ke tak betul. Kan? Dan Babylon dulu terkenal sebagai tempat maksiat perzinaan. Sehinggakan perkahwinan berlaku antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, zaman tamadun itulah. Ya. Macam-macam lagi lah kemaksiatan di Babylon itu. Jadi dimasukkan dalam syair itu tentang Babylon. Rupanya syair ini adalah merupakan riwayat yang tidak sahih. Abu Ja'far At-Tahawi, Qadi Al-Iyad, mereka semua mengatakan bahawa perkara-perkara itu adalah perkara yang tidak benar. Ya. Termasuklah golongan orang yang menentang tentang mukjizat Rasulullah ini, mereka pun maknanya mencipta syair-syair begini menentang mukjizat Rasulullah. Sampai hari ini ada golongan yang menentang mukjizat Rasulullah. Peristiwa Isra' Mi'raj umpamanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengkritik kumpulan pemikir-pemikir Islam juga, tapi berpendirian menghampiri golongan etis apabila menolak peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai perkara keajaiban mukjizat. Mereka terpengaruh dengan pengkaji-pengkaji bukan saja etis, ya, malah golongan-golongan yang orientalis seperti Goldziher. Goldziher ni orang Belanda, tapi dia hafal hadis Nabi, dia hafal Quran, dan dia mengaku dia masuk Islam. Dia sampai ke Indonesia, tapi Goldziher ni dah matilah. Dia sampai ke Mekah mengerjakan haji. Dia boleh mengerjakan haji tu sebab dia declare dia Islam, tapi rupanya dia masih lagi tidak Islam. Dia tipu saja dia masuk Islam. Tujuan dia adalah untuk mengkaji apa saja amalan orang Islam, apakah yang berlaku di negara dan dunia orang Islam, lalu dia gunakan hadis-hadis Nabi yang dia hafal tadi, ya, untuk condemn balik Islam. Lalu bila tentang mukjizat Nabi ini, apa yang berlaku, mereka katakan ini kebijaksanaan Muhammad. Dia kata kepandaian Muhammad. Cerita-cerita yang Nabi sampaikan walaupun ajaib tadi, itu semua di atas kebijaksanaan Muhammad, kepintaran Muhammad. Dia kata kalau tidak pintar, tidak bijak, macam mana dia nak jadi seorang rasul, pemimpin dunia? Lalu Nabi ini digambarkan sebagai seorang yang bijak, seorang yang pintar, seorang yang hebat, seorang yang sangat agung ini kerana akalnya yang hebat, bukan kerana rasul. Kita nak terima Nabi kerana rasul. Jadi ada orang Islam terpengaruh dengan pandangan-pandangan orientalis macam ini. Antaranya Husin Haikal yang menulis kitab sejarah Nabi. Dia agak mengkritik tentang mukjizat ni, termasuklah Isra' dan Mi'raj, katakan. Itu contohlah, ya. Husin Haikal terkenal, saya baca buku dia. Itu dikritik oleh Yusuf Al-Qaradawi lah. Tapi perbahasan mereka ini perbahasan ilmiah. Tak adalah pula sampai contohnya Syed Ramadan Al-Buti. Syed Ramadan Al-Buti yang mula-mula mengkritik golongan ini. Syed Ramadan Al-Buti dah almarhum dah.
dia kritik tapi tidaklah sampai menghukumkan kafir tadi. Jauh beza dengan kita bila berkelahi ni. Kafir langsung keluar. Baik. Jadi maknanya bukan sekadar pada lafaz hadis sahaja yang dicipta. Termasuklah juga syair-syair yang menggambarkan matahari dikembalikan dengan ayat-ayat yang cukup indah tadi, menggambarkan begitulah ya kehebatan Ali ini tadi sampaikan ya, Allah makbulkan segera doa Nabi. Memang betul lah doa Nabi ini Allah boleh segerakan, makbulnya itu ya. Kemudian dalil yang lain lagi berkaitan dengan alam ini ialah tentang hujan. Tentang hujan. Tadi matahari, bulan dan matahari. Satu hadis yang panjang, anna rajulan daqala al-masjidil yaumal jum'ati minal babi kana wijahul minbar wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu fastaqbalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah. Pengertian dia sebab panjang sangat tu kan. Seorang lelaki memasuki masjid melalui sebuah pintu berhadapan dengan mimbar. Anas bin Malik lah yang bercerita ni. Anas bin Malik, sahabat Nabi. Pada ketika itu baginda sedang menyampaikan khutbah, iaitu khutbah Jumaat. Lelaki tadi menghadap baginda sambil berkata, ya Rasulullah, segala harta benda kami telah musnah, sedangkan usaha-usaha untuk mendapatkan semula telah mengi jalan buntu. Pohonlah doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala supaya ia menolong kita. Baginda pun mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa. Doa Nabi itu Allahumma, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kerana dalam keadaan apa mereka merayu tadi, kemarau, sehingga habis tanaman mereka menjadi mati, ternakan pun mati. Itu kemarau. Lalu bila Nabi berdoa, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, lalu Anas pun berkata, kami tidak melihat demi Allah di langit yang sama sama ada awan, awan yang disebut qaza'ah tadi, mahupun benda-benda yang lain yang menunjukkan lagi nak hujan. Sesungguhnya tidak ada satu keadaan pun yang menunjukkan bahawa tanda nak hujan, tetapi tanah-tanah pun sesungguhnya tidak ada satu pun yang tidak retak, keadaan sangat melarat. Maknanya sampaikan tanah kalau keras itu retak-retak merekah, panas betul lah kemaraunya, kering betul, tak ada kawasan berair. Tiba-tiba segumpal awan umpama perisai muncul dari arah belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Masa tu tegang berdegang, terik panas. Tiba-tiba ada awan pula bergerak belakang Nabi. Maknanya kebiasaannya nak hujan macam kita alami sekarang ini, mendung berpanjangan. Kawasan kita pun mendung. Mula-mula tadi panas tapi ada mendung . Sampai dah sudah petang ni hujan. Ada tanda . Ada tanda . Yang ini tak ada tanda. Tapi akhirnya datang, mereka nampak segumpal awan seumpama perisai tadi muncul dari arah belakang baginda. Tidak lama kemudian hujan pun turun dengan selebat-lebatnya. Maknanya doa Nabi makbul serta-merta . Jadi bertentangan pula, seolah-olah yang sebelum ini tentang Nabi bila berdoa tentang matahari itu terbit semula, sepatutnya serta-merta benarlah tu, memang boleh berlaku. Tetapi itu dalam keadaan mereka ada
meriwayatkan perkara yang tidak benar. Demi Allah kami, maknanya para sahabat, kata Anas, tidak pernah melihat matahari berkeadaan begitu terik, kata mereka. Pada hari Jumaat yang berikutnya, seorang lelaki memasuki masjid. Kenapa pula tiba-tiba Jumaat berikutnya? Kerana Jumaat berikut, Jumaat yang berlaku itu hujan. Jumaat berikutnya datang ke masjid lagi. Mulai pintu yang sama, pada waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Sambil berdiri menghadap baginda, lelaki itu berkata, dikata, ya Rasulullah, segala harta benda kami telah musnah, sedangkan segala usaha jalan untuk mendapatkannya menemui jalan buntu. Berdoalah kepada Allah supaya bantu kami. Ini kes apa pula? Maka baginda pun berdoa dengan mengangkat kedua tangan, ya Allah, lindungilah kami daripada kesengsaraan ini. Ya Allah, engkaulah yang menegakkan keutuhan gunung ganang, kata Nabi, Al-Zarrab, dan tempat tumbuhnya pokok. Tidak kelama kemudian hujan pun turun. Lalu para sahabat keluar dari masjid sedangkan matahari memancar dengan terik sekali. Syuraik berkata bahawa beliau bertanya Anas, adakah dia lelaki yang bertanya pada permulaan kisah tadi? Anas pun menjawab, aku tidak tahu tentang lelaki yang kedua itu, kata Anas. Sama ada sama atau tidak dengan lelaki yang pertama, pada Jumaat lepas datang minta hujan, turun. Jumaat yang itu pun minta hujan, turun. Jadi hadis ini turut dicatat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, melalui hadis Ismail ibn Ja'far dan Syuraik dengan lafaz yang serupa. Imam Bukhari menyatakan lagi bahawa Musaddad telah menceritakan kepada kami bahawa Abu Awannah, jadi nama-nama ni jangan tanya siapa tu ustaz, katakan. Dia bertalian panjangnya perawi-perawi ini menceritakan kepada kami daripada Qatadah, daripada Anas yang berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ati idza jaa'a rajulun faqala ya Rasulullah qahitul matar, maknanya semasa baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumaat, tiba-tiba seorang lelaki menghadap baginda dan berkata, wahai Rasulullah, hujan telah berhenti, tidak turun selama beberapa lama. Oleh itu berdoalah ke hadrat Allah supaya dia menurunkan hujan kepada kami, maknanya panas yang terik tadi minta. Lalu bila Nabi berdoa, memang turun hujan. Memang turun hujan. Kemudian bila hujan turun sebab-sebabnya sehinggakan kaum muslimin dapat apa ni, keperluan orang muslim dapat dipenuhi. Namun hujan itu turun berterusan tanpa henti hingga hari Jumaat berikutnya. Ini pada lafaz yang ini pula. Maknanya hujan turun sampai seminggu. Tapi dekat Arab ni hujan turun seminggu sebenarnya rahmat. Sana payah hujan. 5 tahun sekali hujan lobek ni. Dia banyaknya tak ada hujan. Sebab itu bila sekali hujan ribut, banjir berlaku. Jadi adakah mustahil banjir di Mekah? Zaman Nabi banjir. Hajarul Aswad pernah jatuh. Pernah minta Nabi selesaikan apabila kabilah-kabilah Quraisy berkelahi nak tegakkan balik Hajarul Aswad, nak letak, kerana masing-masing mengatakan berhak, kami lebih berhak, kami lebih mulia. Akhirnya mereka kata, macam mana nak selesai? Kalau tidak, maknanya dengan perang aja. Kita tanya Muhammad, kata. Dia orang yang terpuji. Akhirnya Nabi pun bagi satu jalan, dia ambilnya kain tutup Kaabah itu, dia rentangkannya. Kemudian dia sendiri yang angkat batu tu, Hajarul Aswad, letak di tengah-tengah. Diperintahkan ketua-ketua kabilah pegang di semua bucu, semua tepi kain Kaabah itu. Lalu masing-masing angkat, angkat dan bawa ke penjuru Kaabah. Bila sampai di penjuru Kaabah, Nabi sendiri yang meletakkan. Lalu Nabi kata, adakah kamu berpuas hati? Kami semua puas hati. Mereka terima Nabi. Tapi yang tetap kufur dari segi musyriknya itu, tak nak beriman, ada juga. Tapi nak terima kebaikan yang Nabi buat.
Jadi bila Jumaat yang berikutnya itu hujan turun tanpa henti hingga Jumaat yang berikut, Anas sebagai perawi ini tadi berkata lagi bahawa lelaki yang sama ataupun yang lain menemui baginda. Maknanya Anas tak pasti lelaki yang datang kali kedua tu yang sama kok orang lain. Dengan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah ke hadrat Allah Subhanahu wa taala supaya ia menghindarkan pula hujan ini daripada kami. Sebab bila hujan ni lebat habis pula musnah. Mungkin banjir." Macam sekarang lah kan. Tapi kawasan Toboh kita ni tak apa lagi lah tak banjir. Kita yang banjir Pahang Johor. Kan kita pun tengok viral kan, rupanya dahsyat juga. Yang hanyut-hanyut, kereta hanyut, motor dah tahu banjir, dia pergi Kedah juga. Motor tu hanyut. Lepas tu dia melopong yang tengok motor tu hanyut. Orang kata jangan kereta pun berhenti, ni motor. Kan tak masuk akal namanya tu, kata kan. Tapi maknanya teruklah banjir ni. Ada satu viral tu saya tengok, dia letak gambar 4 Januari 1971 kawasan bernama Benta. Benta ni dekat Pahang kan? Benta kan? 1971 4 Januari dekat bawah tu 4 Januari 2021. 50 tahun yang lalu, jambatan yang sama. Tepi ada bangunan, cuma tahun 71 tu rumah kayu ke apa ke? Yang tahun 2021 bangunan batu. Air parasnya sama. Jambatan tenggelam. Ulang balik 50 tahun yang lalu. Tapi tahun 71 seingat saya tu bah besar di tanah Malaysia, seluruh Malaysia masa tu. Masa tu di sini pun banjir saya rasa. Sini pun banjir tahun 71. Kan banjir yang besar, maknanya 50 tahun dulu. Sekarang berlaku balik pada tarikh yang sama. Kalau tengok kalender, kalender 71 dengan 2021 ni sama. Sama hari bulan, sama hari dia. Maknanya kalau hari ini 5 Januari hari Selasa, 5 Januari tahun 1971 tu hari yang sama Selasa. Nombornya pun sama. Dia berulang balik 50 tahun. Agaknya setiap 50 tahun berulang tarikh yang sama. Apa tanda? Wallahu a'lam. Kita ni copet pun. Tu tanda, tu tanda. Tanda apa? Kata kan. Maknanya teruklah banjir tu. Jadi bila mereka minta Nabi berdoa ni, "Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada kesengsaraan ni," Anas berkata lagi bahawa beliau melihat awan terbahagi dua, iaitu di sebelah kanan dan kiri. Hanya hujan turun melalui bahagian-bahagian tadi, sedangkan penduduk Madinah tidak ditimpa hujan. Jadi maknanya apa? Maknanya berlaku begitu, seperti maknanya awan terbelah tadi. Satu bahagian tadi turun hujan, satu bahagian tadi tidak turun hujan. Maknanya itu adalah mukjizat. Mukjizat yang nak membuktikan dalil baginda sebagai Nabi dan Rasul ini tentang mukjizat berkaitan dengan alam. Yang ini hujan pula kan? Maka dari segi sanad ini dicatat oleh Imam Bukhari tanpa dengan perawi yang lain. Imam Bukhari menyatakan sebuah hadis lagi bahawa Abdullah bin Musalmah telah menceritakan kepada kami daripada Malik, daripada Syuraik bin Abdullah bin Abu Namru, daripada Anas, Anas lagi. Ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, binatang ternakan kami telah mati. Sedangkan usaha untuk mendapatkannya semula hanya menemui jalan buntu." Mati ni maknanya kalau kemarau tadi, mati sebabkan panas lah. "Berdoalah ke hadrat Allah Subhanahu wa taala." Baginda pun terus berdoa. Hujan pun turun dari hari Jumaat tersebut hingga hari Jumaat seterusnya. Kemudian lelaki itu datang balik menemui Nabi. Dia kata, "Rumah kami telah runtuh hancur lantaran banjir, sedangkan usaha menyelesaikannya melalui jalan buntu. Binatang ternakan kami turut mati. Berdoalah ke hadrat Allah supaya ia membantu kami." Maka baginda pun berdoa dengan kalimah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah yang menegakkan keutuhan gunung ganang Al-Zarab Al-Audiyah dan tempat tumbuhnya tumbuhan. Langit pun tersingkap, lalu hujan turun dengan lebatnya membasahi kota Madinah sahaja."
Maknanya begitulah perkara itu ajaib sebenarnya. Ajaib. Satu lagi hadis. Imam Bukhari menyatakan sebuah hadis lagi yang akhirnya Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abu Talhah al-Ansari telah menceritakan kepadanya yang berkata apa, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penduduk Madinah menghadapi kemarau yang teruk. Berapa lama tu? Dalam riwayat ada juga menceritakan selama setahun. Setahun. Kemarau setahun. Kita kalau kemarau pun panih pun tak tahulah pernah berlaku ke setahun. 3-4 bulan saja. Kan? Kalau ikut ilmu geografi yang saya belajar dululah. Kalau Mac hingga September ni sekian musim. Oktober hingga ke Februari ni musim hujan dululah. Kalau Mac September ni musim panas. Jadi sekarang ni musim hujan, betul lah. Cuma bila dia berlaku itu sama ada hujan yang banyak sehingga menyebabkan banjir ataupun tidak. Memang biasalah, kita tahu biasanya berlaku banjir. Saya pernah duduk di Kelantan masa kecil-kecil, masa ayah saya askar di sana. Bila banjir ni memang seronok lah. Dia tak jadi benda susah pula tu masa di Kelantan. Jadi pesta air. Sudahnya duduk tepi sungai yang kat banjir tu, main. Saya ingat saya kecil-kecil pun saya berkubang air banjir tu, katakan. Dululah, tapi sekarang lain. Dia jadi benda yang yang merosakkan. Jadi pada masa Rasulullah SAW tu penduduk Madinah menghadapi kemarau yang teruk. Dalam riwayat ada menyatakan selama setahun. Sewaktu baginda SAW menyampaikan khutbah Jumaat, lelaki daripada kawasan pendalaman ini berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah." Maknanya kalau dari pendalaman ni siapa? Arab Badui. Dia masuk-masuk tu Nabi tengah berkhutbah, dia terus cakap. Kalau berlaku sekarang ni, kok confirm kita khabar orang ni gila. Orang ni gila kata. Nabi, orang tengah khatib tengah berkhutbah, dia boleh cakap macam itu. Harta wahai Rasulullah, harta benda kami ini telah musnah, kaum keluarga kami kehausan, dia kata. Berdoalah ke hadrat Allah supaya dia menurunkan hujan kepada kami. Maka baginda pun mengangkat kedua belah tangannya lalu berdoa. Maka muncullah qaza'ah di langit seperti tanda lah. Sebelum baginda menurunkan tangannya, tiba-tiba muncul awan sebesar gunung. Pada waktu itu juga hujan turun mencurah-curah dan terkena kepada Nabi sampai basah janggut Nabi kena hujan. Dulu-dulu masjid tu atap dia daripada pohon tamar. Hujan lebat masuk menitik. Jadi Nabi pun basah juga. Tapi baginda belum lagi turun daripada mimbarnya. Hujan yang lebat itu turun sehinggalah seminggu lamanya, sampaikan kepada Jumaat seterusnya pada hari yang sama. Lelaki itu ataupun orang lain, kalau menurut perawi ini, berjumpa balik dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian merayu lagi kepada Nabi dengan mengatakan bahawa binaan rumah telah runtuh, harta benda kami telah dihanyutkan air. Minta Nabi berdoa lagi. Maka bila Nabi berdoa, Anas pun menyatakan dalam riwayat bahawa sebaik saja baginda sallallahu alaihi wasallam menudingkan tangannya ke langit, langit terus cerah hingga langit kota Madinah menjadi terusan. Langit di kota Madinah itu menjadi terusan ataupun seperti anak sungai selama sebulan. Tiada sesiapa pun yang menemui baginda melainkan akan bercerita tentang sifat maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berdoa makbul,
makbul segera. Apa maksudnya itu? Tanda kenabian Nabi, kerasulan Nabi pada mukjizat. Jadi akal memang susah nak terima. Apalah saya berdoa tak ada makbul, kita siapa? Tapi maknanya pedoman kepada kita hari ini, apa sahaja keadaan musibah yang menimpa, kekuatan ialah pada doa, ikhtiar dan doa. Masuk waktu isyak. Oh, belum lagi. 8:32. Okey, ada 2 minit lagi. Jadi pada hari ini pun kita dicengkam keadaan yang musibah besar. Ya. Dengan pandemiknya, walaupun pelbagai maklumat keluar tentang pandemik ini, ya, selain daripada kita berserah kepada Allah itu, maknanya Allah yang datangkan penyakit, Allah jugalah yang boleh menghilangkan penyakit. Walaupun onar itu, kalau benarlah onar daripada manusia yang mencipta kuman, pun dengan izin Allah juga, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan. Malah bila berlaku keadaan-keadaan menangani pandemik ini dengan SOP-SOP, kita nampak adalah perubahan-perubahan. Satu perkara itu nampak lebih baik. Kalau dulu berabut apa-apa, sekarang ni berjarak-jarak. Itu amanlah sikit. Tak berimpit-impit. Tapi sekarang tak ada ikut SOP, dia lanyak semacam aja. Kan? Orang kita ni dia tak tahan nak duduk berkurung lama-lama. Asal cuti je nak pergi bercuti. Bercutilah ke Cameron Highland, ke Langkawi. Mulai daripada cuti yang dululah. Mula pada Christmas sampailah tahun baru. Lepas tu dah keluar maklumat. Siapa yang pergi kedai ni, siapa pergi kedai ni, siapa pergi kedai ni, kena tutup. Kedai ni ada yang berjangkit dan semua, pergi swab apa semua. Kan? Sekarang ni dah seorang-seorang pula berita kata kena. Jadi maknanya mendidik kita supaya berdisiplin, akhirnya bila tak jaga benda-benda macam ni, akhirnya mudah merebak. Kan? Dia merebak maknanya bila tak jaga. Wallahu'alam. Kan? Walaupun info-info yang lain itu masuk juga maklumat, kita pun tak tahu. Onar manusia yang mencipta kuman, dia cipta di mana, kilang macam mana dia lopehkan, macam mana boleh merebak seluruh dunia, siapa yang bawa. Takkan dia lopeh daripada negara Cina terabang sampai semua dunia. Ataupun ada orang yang bawa. Kalau orang yang bawa tu organisasi macam mana? Kan? Sudahnya semua kena belasah. Kan? Dia kata ulama-ulama pun tak patut kata kan. Percaya dengan benda tu. Kita pun tak tahu. Kan? Ya. Jadi akhirnya kita nampak kekuatan apa? Pada doa. Maka pada hari ini pun, kalau tak cukup kita seorang berdoa, kita berdoa maknanya ramai-ramai. Ramai-ramai kita berdoa, setiap orang kita berdoa dengan doa yang sama, iaitu mohon perlindungan Allah, mohon pertolongan Allah. Kita bimbang kita yang selalu ke masjid aja berdoa, takut yang lain tak adalah doa ni, tak ada apa lah, habis macam mana? Sedangkan apa saja musibah yang menimpa ini, dia tertimpa kepada orang yang berdoa dengan orang yang tak berdoa, tu sama ya kono. Bukan kita bila musibah tu datang, orang yang buat jahat aja kono, orang yang baik tak kono. Kita tak boleh yakin macam itu. Sebab tetap ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baik pun kena musibah, bila dia dibangkitkan di hari akhirat, dibangkitkan dalam keadaan penuh kemuliaan. Jadi daripada beberapa hadis tentang kejadian hujan yang turun tiba-tiba dan hujan yang berhenti tiba-tiba bila Nabi berdoa, maka perkara itu adalah dalail ataupun dalil tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat. Tak adalah kita heran pula sebab mukjizat. Ya.
Tapi jangan nanti kalau kita pula berdoa, berhenti hujan lah. Ataupun kita berdoa, tiba-tiba hujan kata. Saya pun ada tanda-tanda kenabian. Saya pun ada tanda dapat mujizat. Tu tak betul lah tu. Ya, tu tak betul. Jadi maknanya, satu yang dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir di sini, berhubung dengan satu lagi tanda ad-dalail an-nubuah baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah tentang peristiwa alam ini, turunnya hujan dengan tiba-tiba ataupun berhentinya hujan dengan tiba-tiba sebaik saja Nabi berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah untungnya umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung lagi, masih lagi perkara yang samalah tentang mujizat Nabi yang berkaitan dengan alam ini, tanda-tanda yang nampak di hadapan mata. Seperti mana bulan terbelah dua juga. Ini tentang bab hujan turun dan hujan berhenti. Jadi segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asy. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian.